Karena ada yang masuk rencana masuk ke ruangan ICU untuk pasien cedera kepala kemarin. Alhamdulillah untuk kondisi sekarang di IGD Rumah Sakit Islam Kendal sudah tidak ada pasien kecelakaan bis yang kemarin. Untuk jenazah sudah juga dibawa semua. Untuk korban yang lain sebagian ada yang sudah pulang dan sebagian masih ada yang dirawat di ruang perawatan. Masih dirawat di sini karena apa, Pak? Karena ada yang masuk rencana masuk ke ruangan ICU untuk pasien cedera kepala kemarin. Saya Tifa Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.